kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama aku Izah Nur Fadila. Di video kali ini kita akan belajar bareng lagi mengenai bagaimana cara menyembunyikan jumlah subscriber di channel YouTube kita. Secara pribadi, aku belum tahu pasti apa yang menjadikan, hal-hal apa saja yang menjadikan orang-orang di luar sana itu menyembunyikan jumlah subscriber mereka. Akan tetapi mungkin ada faktor-faktor lain dari diri mereka sendiri, emang dari merekanya yang ingin menyembunyikan jumlah itu. Siapa tahu mereka ada keinginan atau ada tujuan sendiri menyembunyikannya. Bisa jadi ketika mereka udah ribuan, udah jutaan, terus mereka nggak mau sombong atau ada masalah-masalah lain, akhirnya mereka menyembunyikan jumlah subscriber mereka. Atau mungkin ada masalah-masalah yang itu berkaitan dengan diri mereka sendiri, aku belum tahu. Tapi di sini aku akan menjelaskan kepada kalian bagaimana menyembunyikan jumlah subscriber itu. Siapa tahu teman-teman semuanya ingin mencoba atau ya sekedar pengen tahu lah bagaimana cara menyembunyikan jumlah subscriber teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kepo bagaimana cara menyembunyikan jumlah subscriber teman-teman, langsung saja cek tutorialnya. Halo guys, ketemu lagi. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyembunyikan jumlah subscriber di channel YouTube kita. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana awalnya ya. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Kita buka channel kita dulu. Nah, ini ya ada 407 subscriber di sini. Nah, setelah itu nanti kita akan menyembunyikan jumlah subscriber itu dan caranya gampang banget. Yang pertama adalah kita buka aplikasi atau Google Chrome kita. Sama seperti biasanya, kita pakai Google Chrome. Setelah itu kita ketik new tab dan kita ketik YouTube Studio. Nah, kalau udah kita lanjut ke studio yang bawah. Dan kita tunggu beberapa saat. Jadi ya seperti yang aku bilang, aku sendiri juga nggak tahu kenapa banyak orang yang menyembunyikan jumlah subscriber mereka. Nah, habis itu di pojok bawah di sini ada gambar roda atau pengaturan ya. Setelah itu di sini bisa kelihatan ada pilihan menunya, ada umum, channel, default upload, izin, komunitas, sama perjanjian. Kita pergi ke yang channel. Nah, di sini ada info dasar, setelan lanjutan, branding, dan kelayakan fitur. Kita pilih yang setelan lanjutan. Setelah itu kita scroll ke bawah dan di sini nampak jumlah subscriber. Karena tadi aku menampilkan jumlah subscriber aku, akhirnya ada gambar centangnya. Kalau misalkan kita mau matiin atau menonaktifkan, kita tinggal ketik. Nah, jadi kalau udah kita tinggal simpan aja pengaturan yang udah kita buat. Simpan. Kalau di bawah udah ada tulisan setelan disimpan, berarti peraturan atau pengaturan yang kita lakukan udah selesai. Nah, setelah itu untuk mengecek, kita cek ulang channel YouTube kita apakah sudah hilang atau masih ada. Nah, ini dia. Jadi udah nggak ada kan ya teman-teman, udah bebas, udah nggak terdeteksi berapa jumlah subscriber kita. Jadi gampang banget loh sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba-nyoba, bisa banget dicoba ya. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah tutorial bagaimana cara menyembunyikan jumlah subscriber teman-teman semuanya di channel YouTube kalian. Jadi buat teman-teman yang masih kepo atau masih menanyakan faktor-faktor apa saja yang menjadikan orang-orang di luar sana menyembunyikan jumlah subscriber mereka, aku pribadi nggak tahu ya, mungkin itu pasti berhubungan dengan mereka sendiri gitu. Ada hal-hal yang harus mereka sembunyikan atau apa, aku juga nggak tahu. Oke, buat teman-teman, semoga bermanfaat videoku. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like videonya dan komentar di bawah. Saran, ide, pendapat, atau apapun pertanyaan-pertanyaan juga boleh banget untuk
di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian di luar sana itu banyak banget yang kepo atau cari tahu tentang informasi ini. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe teman-teman, biar mendukung aku untuk lebih berkembang dan berkreativitas di konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video-video update terbaru dari aku. Terima kasih teman-teman, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.